Oke guys, selamat datang di channel YouTube saya. Nah, di kesempatan kali ini saya mau berbagi tutorial kepada kalian, yaitu cara menampilkan detikan pada waktu jam di bar status HP Android. Nah, untuk kalian yang belum tahu caranya, bisa ikuti tutorial ini sampai selesai. Buat kalian juga yang belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe dulu ya. Dan jangan lupa pula untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, lanjut ke tutorialnya. Nah, di sini untuk menampilkan detik jam di bagian bar sini, ini kan cuma ada jam sama menit nih. Nah, nanti kita akan tambahkan detik. Kalian bisa coba ikuti cara ini, guys. Nah, di sini yang pertama kalian download dulu aplikasi tambahan lewat Play Store. Jadi, untuk nama aplikasinya yaitu Status Bar Icon. Kalian tulis aja seperti ini. Nah, aplikasinya seperti ini ya. Kalian download aja karena saya sudah mendownloadnya, jadi langsung aja kita buka. Oke, kita tunggu dulu. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Kalian pilih di bagian yang sistem status bar. Selanjutnya pilih di bagian yang bilah status. Lalu di sini kalian gulir aja ke bagian atas. Lalu kalian cari yang namanya waktu. Kalian klik. Setelah itu di sini ada tiga pilihan. Ada tampilkan jam, menit, dan detik. Lalu tampilkan jam dan menit. Dan yang terakhir, jangan tampilkan icon ini. Nah, kalian pilih aja di bagian yang tampilkan jam, menit, dan detik ini. Kalian klik seperti ini. Nah, setelah itu maka di bagian bar atas yang tadinya cuma ada jam sama menit, sekarang detiknya juga muncul. Nah, jika kalian ingin mengembalikan ke default lagi, kalian pilih di bagian waktu, pilih di bagian yang tampilkan jam dan menit default. Maka tampilannya kembali seperti semula. Oke guys, mungkin itu saja tutorial dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen jika ada pertanyaan, dan subscribe. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.